teman-teman. Oke, di video kita kali ini kita main Esther lagi. Sorry banget nih, harusnya Regen besok nih anjir. Hari ini harusnya gue ABA ya, tapi ya gue oper besok. Kayak gue besok gak bisa ada video teman-teman, karena gue mau ada urusan sama orang gitu kan. Jadi gue mau pergi. Dan ya kita STD dulu sekarang ya, karena gue mau balikin juga nih ya unitnya, karena ini gue pinjem ya. Karena kenapa ya kemarin pada ngira tuh ini punya gue. Bukan guys, bukan punya gue, ini gue minjem anjir, dipinjemin sama yang kemarin Naruto ini juga gue dipinjemin ya. Jadi ini bukan punya gue teman-teman ya. Kita akan showcasein si Regen teman-teman nih. Regen ya, si expert sorcerer set ya teman-teman ya. Dan dia kalau kita pakai di pundak ada blessingnya juga teman-teman. Kalian bisa lihat tuh tangan gue menyala-nyala, lalu ada dimple itu ya, ada si Ekubo. Kalau kalian tau Ekubo, nah ini Ekubo tuh ya. Tapi kenapa warna biru ya, gue nggak ngerti dah kenapa Ekubonya warna biru ya. Perasaan di animenya kagak warna biru dah, di animenya warna hijau kan kalau nggak salah ya. Ya nggak sih. Ya udahlah ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, gue pengen ngenalin satu game dulu nih. Namanya adalah Big Boss Tycoon. Dan ya seperti biasa kalau gue kenalin game kalian, itu artinya game itu buatan Indonesia coy. Dan developer tuh sama-sama yang ngebuat game Color Battle kemarin teman-teman. Sumpah gue udah coba gamenya dan ini wah gila pak, unik banget pak sumpah. Dimana kita kayak ya tycoon tapi kita kayak bikin kota kita sendiri gitu cuy. Sumpah itu keren banget sih. Grafiknya juga wah luar biasa. Ntar kalian tungguin aja ya. Kalau nggak salah dia rilis tanggal 9 Oktober ya, nggak lama lagi sih, sekitar 2 hari lagi lah. Jadi kalian tungguin aja. Dan by the way ada ini juga cuy, ada reward-rewardnya juga, ada event-eventnya juga ya, yaitu adalah daily login. Dimana kalau kalian login itu kalian bisa dapat bobak. Imagine gak sih, kalian login ya ada hadiah, bisa dapat bobak. Terus dia ada event juga untuk tebak-tebak YouTuber kayak gitu teman-teman, dan itu juga hadiahnya bobak juga, dan katanya langsung dari game-nya teman-teman. Imagine gak sih. Buat kalian yang penasaran nih, gua kasih lihat langsung trailernya ya teman-teman ya. Gila, keren banget gak sih guys? Keren gak sih, kece gak sih? Gue gak sabar sih sumpah. Ini game Tycoon yang baru pertama kali gue liat langsung wow. Gue harus main nih game ini. Sumpah keren banget. Apalagi yang buat orang Indonesia coy. Makanya ayo teman-teman kita dukung game Indonesia ya, biar player tuh banyak gitu. Bisa sampai 100.000, 500.000. Masa kalah sama game-game anime kayak AFS ya, bayangin ya. Ini dibanding AFS masih mending gue main Tycoon anjir. Sumpah yang Tycoon, yang Big Boss Tycoon ini keren banget sumpah teman-teman ya. Kalian mesti tunggu sih, dia akan rilis tanggal 9 Oktober ya. Kalau yang event ya teman-teman, yang eventnya yang hadiah bobok itu tuh dari tanggal 9 Oktober sampai 9 November, tapi gamenya rilis tuh tanggal 9 Oktober. Oke, teman-teman, kita langsung aja lanjutin Regen teman-teman ya. Kita main di story aja kali ya. Ini harganya 450, ini murah sih harusnya ya. 450, oke, SP-nya 4, Pak. Range-nya 10 ya. Burik nih awal-awal nih, range-nya 10 anjir. Ini range 10 apaan ini? Hah? Dia AOE atau apa ini? Kecil banget ya. Range-nya 10, imagine. Yaudah kita cobalah. Kita coba ke story aja ya. Ini by the way gue bawa Onwin, gue bawa Merlin juga. Harusnya bisa sih. Gue ada ini gak ya? Ada treasure card gak ya? Lumayan, siapa tuh dapat kapsul gitu kan. Mari kita lihat apakah aku punya treasure card. Oh ada pak, let's go, kita ke treasure card aja ya. Please jangan dirubah gitu kan, please. Ntar Regen yang dirubah, imagine gak sih? Yaudah lah, let's go. Kita coba aja teman-teman ya. Ikuzo. Oke. Oke cuy, kita udah di dalam map ya. Dan kayaknya gue awal-awal langsung taruh. Wah, di imagine gak sih? Imagine Regen yang dirubah, diganti Shiro. Baru gue bilang, anjir. Siapa tahu ntar Regen yang diubah. Beneran Regen yang diubah, imagine. Ya udah. next story, oke? Okay? Oke cuy. Gajul, imagine gak sih? Gue main yang treasure card, yang dihilangin yang si Regen dong, anjir. Pas banget gitu kan. Oke, ini karena Regen harga 450, kita langsung pakai aja. Waduh, Pak. Gue kira dia full AOE, anjir, dia enggak dong. Dang, kita enggak bisa pakai itu awal-awal berarti ya.
kita taruh Todoroki dulu deh kalau gitu ya. Ntar Regen gue taruh depan-depannya deh teman-teman ya. Karena ini range-nya kecil banget anjir, lihat gak sih? 10 anjir nih. What? Apa nih anjir kayak begini doang? Wah, burik kah? Mari kita lihat teman-teman. Ini pada langka loh bintang 6 loh ini. Bintang 6 loh ini Regen loh. Anjir, bintang 6 Regen, imagine gak sih? Ya udah ntar kita lihat teman-teman ya. Ini by the way gue akan farmingin si Saber dulu nih ya. Sambil kita nungguin Saber ya, kita pause aja, kita skip, oke? Okay? Oke cuy. Saatnya kita taruh Regen ya, karena udah mulai ribet nih. Kita taruh di sini aja Regen, oke? Okay? Kita lihat kayak gimana serangannya Regen, oke? Okay? Dia ngapain tuh anjir? SP-nya 410, imagine enggak sih? Dia ngapain, cuy? Ngasih garam anjir. Ya, ini fix karakter buat nge-troll sini anjir. Fix banget ini karakter nge-troll, Pak, sumpah. Imagine enggak sih? Anjir lah, imagine. Aduh. Gua akan mati. Gua harus taruh ini, Pak. Imagine lu. Regen ngasih garam, eh. Anjir lah. Lucu banget, bangke. Sip. Bentar, gua mesti upgrade ini dulu nih, anjir nih Goku gua. Goku moment. Oke, okay, sip. Upgrade ini juga. Oke, okay, cukup ya. Oke, okay, Regen. Oke, okay, update pertama teman-teman 900 ya. Dan dia nambah 800 damage. Oh, oke okay sih. Tapi cuma range-nya anjir. Range-nya kenapa 10? He. Help. Range-nya sedih banget anjir. Udah gitu SP-nya 4 lagi. Aduh, yaudah lah update pertama 900, Pak. Oke, okay. Aduh damage-nya. Oh, wih, banyak, Pak. Update-nya banyak ya. Update-nya banyak teman-teman. Mari kita lihat. Oke, ini kayak enggak bisa taruh sini deh. Oh, enggak apa ya. Enggak bisa taruh sini nih. Kita pindahin Regen-nya ke depan, Pak. Sumpah, Pak. Pindahin Regen ke depan ya. Bentar, guys. Kita pindahin Regen ke depan. Ya. Karena di sini tidak bisa gitu kan. Dia mati dia sama si Goku ini langsung mati, Pak. Kita taruh sini aja nih. Taruh sini aja dah. Biarin dia nebar garam di situ, Pak. Imagine enggak sih? Nebar garam anjir. Aduh, udah upgrade pertama ya. Oke, let's go. Update kedua, cuy. Nambah 874 damage lagi ya. Dan harganya 990. Oh my god, tembus momen kah? Tembus momen kah? Gila. Imagine, help. Help, tembus momen kah? Wah, perlu dua nih, anjir. Fix, gue perlu dua di sini, Pak. Tebel, susah juga di sini nih, anjir. Oke, kita upgrade dulu Regen yang di sini ya. Upgrade Regen 950. Oke, let's go. Oke, Pak. Yang selanjutnya lumayan GG nih. Anjir, tembus kah? Imagine, tembus kah? Oh, enggak. Oke, sip, Pak. Kita langsung aja Regen ya. 40. Nah, gini dong. Plus 40 range, Pak. Tapi SP-nya nambah 2 sih. SP-nya nambah 2, nambah 400 damage dan salt spam. Apaan nih kita lihat ya. Oke. Oh. Nah, gitu dong. Jadi, ya di lumayan lah. Paling enggak lumayan lah. Ngapain dia? Nebar garam kah? Oh, sama. Masih nebar garam. Anjir, masih nebar garam aja si Regen, bangke. Imagine gak sih? Aduh, lucu banget, cu. Aduh, bentar, gue mesti update dulu. Imagine gak sih? Sabar. Kita Saber dulu, teman-teman. Anjir, itu Regen lucu banget sih, sumpah sih. Karakter jok, cu, sumpah. Karakternya ngejok gitu loh. Apaan sih, cuma lucu banget, anjir. Let's go. Udah update ke-4 berarti sekarang ya. Update ke-4, nambah 10 range lagi. Wow. Oh, SP-nya berkurang, Pak. Oke, SP-nya berkurang 1. Nambah 400 damage lagi ya. Alright. Oke, okay, tapi belum ada yang berubah ya. Wow, mantap nih. Anjir, range-nya gede banget. Anjir. Pak, lihat update selanjutnya. Gila. Update selanjutnya, update ke-5. Tambah 40 range lagi, anjir. Wow. Dan nambah 1300 damage ya. Harganya 2200. Plus Spirit Helper, anjir. Apa nih Spirit Helper ya? Kita lihat aja teman-teman ya. Spirit Helper, let's go. 2200, Pak. Anjir, mahal banget. Kayak gimana serangannya? Gue mau lihat apakah masih nebar garam kah? Gila, range-nya jadi gede banget sih. Gila. Anjir. Keren, Pak. Kamehameha, anjir. Gila, range-nya gede banget, Pak. Sumpah, kita ganti kelas deh. Anjir, range-nya gede banget, sumpah. Kalian bisa lihat tuh ya, range-nya ya. Gede banget, anjir. Ini serius nih. Gila, range-nya gede banget, Pak. SPA-nya 5, cuy. Gila. Wah, ini kece sih. Ini kece sih. GG sih. Damage-nya juga gejek-gejek banget gitu. Damage-nya 4000 ya sekarang ya. Dan SPA-nya 5 gitu loh. GG sih. Oke, let's go. Kita upgrade dulu. Anjir, nambah 10 res. Anjir, resnya gede banget. Oke. Awal-awalnya burik, tapi akhir-akhirnya GG loh. Oke, update ke-6. Nambah 10 res lagi dan nambah 1300 damage, coy. Ikuzo. Imagine. Ini membahayakan banget ya. Gua upgrade dulu, coy. Gua upgrade dulu karena ini mulai membahayakan nih, anjir. Dan gua taruh satu lagi di sini. Taruh Seiba lagi. Oke, let's go. Kita upgrade aja, upgrade ke-7 berarti teman-teman ya. Upgrade ke-7 dia nambah 10 range lagi. Anjir, range-nya gede banget, Pak.
Oke, okay. Range-nya gede, abis itu nambah 1400 damage, tapi dia update cuma 900, what? Kok murah cuma 900? Imagine, ih murah banget pak update-nya pak, sumpah. Sumpah update-nya murah banget, cuma damage-nya sih, damage-nya sedih. Damage-nya sedih pak. Nih, ini update terakhir teman-teman ya. Iya, ini update terakhir, update ke-8. Nambah 10 range, nambah 1600 damage lagi, dan dia ya, sekali lagi murah banget cuma 900. Ini maksimum ya. Damage-nya 8000-an teman-teman. Gak jelek-jelek banget sih sebenarnya sih. Gak jelek-jelek banget ya. Kita taruh di sini aja. Kita akan boost teman-teman ya. Anjir, cuman range-nya pak. Imagine range-nya 130 anjir. Kece moment sih range-nya. Gue suka banget sih. Oke, bentar gue akan boost dulu. Boost yang di sini nih. Nyampe nggak nih ke situ? Oh, nyampe ya. Nyampe ke sini. Sama ke sini. Oke. Boost, boost, boost. Udah mulai susah nih. Udah mulai gigi gaming nih. Gue butuh burn, pak. I need burn. I need more burn. Burn. Oke, okay, let's go. Regen, teman-teman. Kita coba boost ya. Boost pakai Shinzo Sasage. Oke, okay. Ini gue kasih Merlin juga nih. Biar range-nya lebih gigi gaming gitu kan. Ini aja sekarang range-nya udah 130, anjir. Gila. 18.000 nih baru satu kali nih. Not bad sih. Untuk story not bad ya kalau menurut gue ya. Harganya murah sih. Kalian bisa lihat nih ya. Update berapa nih kita lihat harganya. Anjir pak, cuman lihat-lihat harganya murah banget, gak nyampe 10.000 anjir. Look at the price, ini cuman 8.000-9.000 anjir, harganya gila murah banget pak. Murah sih, ini murah sih, sumpah ini murah sih. Kita range booster, imagine range-nya 175. Ujung ke ujung anjir, gila ini Regen. Oke, okay. It's not that bad cuy, menurut gue cuy, dengan harga 8.000. Wow, ini lebih worth it daripada Naruto kemarin sih anjir. Iya gak sih? Karena dia con EOI cuy, bukan circle EOI. Con EOI dengan range segini anjir, imagine gak sih? Wow. Amazing anjir. Amazing banget sumpah. Con EOI. Wah, gila sih. Ada gak sih con yang segede ini teman-teman? Cuma gue pentanya kalian deh, ada gak sih con yang mainnya con EOI ya, tapi sebesar ini range-nya gitu. Luffy ya, Luffy. Iya bener, Luffy sih. Cuman Luffy kan kecil gitu kan con-nya kan. Ini gede, pak. Lihat gak sih, ini konnya tuh gede tuh. Noh, gede ini aja, lebih gede daripada Luffy coy. Cuman damage-nya ya jauh. Damage-nya berapa nih, kita lihat tuh 26.000 pak, level segitu ya. Level segitu tuh 26.000. Not bad sih. Kalian bisa lihat ya. Gila sih. 26.000 teman-teman, SPA 5 ya. It's not that bad menurut gue sih. Menurut gue ya, gak jelek-jelek banget gitu. Buat story apalagi harganya cuma 8.000 anjir. Harganya sih yang luar biasa tuh harganya pak, 8.000 anjir, imagine gak sih? Imagine 8.000, the best ya. Gue taruh satu lagi juga bisa nih. Gue taruh satu lagi, gue upgrade. Awal-awalnya burik sih emang sih, lihat. Awal-awalnya burik, tapi setelah itu OP anjir. Mampus udah dilempar garam loh. Siapa nelan bosnya nih, gak tau gue dilempar garam, mampus. Dilempar garam anjir. Sumpah nih, animasinya lucu banget lempar garam anjir. Ya bener sih, di anime juga kayak gitu, cuman gak lempar garam juga anjir. Imagine. Cuman ya kalau menurut gue sih oke-oke aja sih teman-teman ya. Harganya 8.000 pak. Murah banget anjir, gak 9.000 ya. Kalian bisa lihat nih, 4.700 tuh kali 2 tuh cuma 9.000 pak. Wow, gak sih 9.100 ya, apa 9.200. Gak nyampe 10.000, damage-nya 26.000 per 5 detik, con EUI range-nya gak rotak gitu kan, 130. GG sih kalau menurut gua sih. Isi dengan damage yang luar biasa, lihat nih. Setengah darah sama Regen doang, pak. Tuh. Setengah darah sama Regen doang nih. Imagine gak sih? Kita kayak bakal kalah dah. Masih 800.000, imagine gak sih? Dan ya begitulah. Ini range-nya gila sih. Range-nya teman-teman yang bikin worth it tuh range-nya ya. Range-nya worth it banget. Ini buat kalian yang kalau misalkan kalian hoki dapat ya. Ini mendingan kalian simpan aja sih. Bagus buat story awal-awal atau kalau kalian mau jual juga kayaknya mahal ini. Karena dia langka, pak. Sekali lagi dia langka ya. Anjir nih, imagine gak sih kamehamehanya criss-cross gitu anjir barusan. Tuh, X. Kamehameha X anjir. Keren. Imagine, mati loh. Noops. Mati sama Regen. Imagine. Yang gak punya kekuatan. Yang gak punya kekuatan Esper apa-apa anjir. Gila nih, ini kalau level 80 kece sih. Level 80 mungkin damage-nya sampai 50.000 ya. Wow. 50.000 dengan range segitu, wow sih. On AOE loh. Wow. Not bad sih, not bad lah, not bad. Paling gak not bad lah. Kalau untuk worth it apa enggak? I don't know. Maybe worth it untuk dapetin kalau kalian belum punya sama sekali ya. Mungkin worth it untuk dapetin kalau kalian ngincer untuk currency-nya doang ya, untuk trading ya. Jadi kalian bisa trading itu mungkin bisa
tuker sama Naruto yang GRR, atau tuker sama Aqua maybe kalau kalian beruntung, atau enggak tuker sama Kaido mungkin bisa, karena ini langka juga sih dia. Dia sekali lagi ini B6 loh. Dia B6, Pak. Mana ya? Nih, Regen tuh B6 ya. Jadi bukan B5, guys. B6 dengan damage-nya, damage-nya biasa aja sih. Sebenarnya sih enggak enak-enak banget. Yang OP tuh cuma range-nya doang, Pak. Awal-awal range-nya 10 anjir. Apa nih awal-awal range 10? Tapi begitu dipakai akhir-akhirannya range-nya 130, gila. Kon EOI gitu kan, the best emang. Oke, okay. Yeah, thank you buat yang udah minjemin ini, si Taki kalau nggak salah namanya. Thank you ya, ntar gue balikin, gue DM, tenang aja, oke? Okay? Oke, okay, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe jika kalian mau. Kalau subscribe juga, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.